Penonton di lapangan hijau desa Kedungbanjar, namanya pertandingan ini akan segera dimulai. Sementara kedua kesebelasan sudah berkumpul di tengah arena tentunya. Sementara akan saya bacakan data arsunan dari kesebelasan putra TOCXER. Sementara menerjunkan pemainnya ada Komeng, Tuyet, Lep, Ipul, Eri, Mahfud, dan Tahal, Ares, Hamham, dan Derwin. Sedangkan penjaga gawang dipercayakan oleh saudara Jidan. Dan untuk Cobra menerjunkan ada Sihan, Uyol, Lufi, Rif, Maja, Yong, Ali, Sandi, Makrek, dan penjaga gawang dipercayakan kepada Tamar. Dan nampaknya pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit kita yaitu Bapak Charidi dan dibantu oleh kedua hakim garis yaitu ada Mas Ta'alumiji dan Mas Ma'alumi. Ya, sementara sambil menunggu pesan-pesan dari wasit, kita tunggu saja nanti. Mohon perhatian kepada seluruh penonton, harap duduk di luar baris di sebelah utara ini. Saya minta duduk di luar baris. Terima kasih. Ya, saudara penonton di lapangan kesebelasan Kerat Fajar Damarulan Kedungbanjar. Sementara ini pertandingan akan segera dimulai dan untuk kesebelasan Kobra nampaknya menduduki kubu gawang yang ada di selatan, sedangkan untuk Putra TOCXER menduduki kubu gawang yang ada di sebelah utara. Dan saya mohon kepada penonton khususnya supaya ada di luar garis pertandingan, ya. Barangkali nantinya kena bola. Bocah dungungi beler weh, bal-balan anak itu ngus bakre mati-maning. Dan Mas Ma'alumi. Dan sementara bola sudah berjalan beberapa detik tadi, sementara di bawah dan akhirnya masih dikuasai oleh Putra TOCXER. Bola menyamping ke kiri, sementara di situ ada nomor 18 menyambar bola, namun apakah yang terjadi? Sementara ada pelanggaran tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra TOCXER ini. Kedudukan masih 0-0 dan kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra TOCXER. Ya, sementara tendang langsung ke depan, kejar kemenangan. Tahun di situ ada Tip bersama dengan temannya, kantos lagi Putra TOCXER. Sementara di situ ada membantu temannya, kantos lagi, sambar langsung oleh Kobra. Kobra ke depan, tujuan poin depan, namun tidak ada yang mengajar bola. Sementara di situ ada Aris ke depan, tujuannya pada nomor 7. Di situ ada Eri berjalan, dan sementara masih dikuasai dan akhirnya masih berdas lagi. Sementara Kobra menyetor bola ke depan, tujuan buat temannya, namun bola dibiarkan karena bola keluar saudara menjadi tendangan back untuk kesebelasan dari Putra TOCXER ini. Ya, apun PTK jatuhnya pada nomor 27, sementara terima dengan bagus ada Dormin tendang ke depan tujuan pada nomor 9, itu ada ada Ibul ke tengah, tujuan pada temannya kandas di kaki Ali berikan langsung pada 21 dan Yom yang berikan ke tengah lagi, kandas diberlakukan oleh Putra TOCXER. Sementara dihalau langsung, sementara TOCXER masih kuasai bola. Iya, ketengahan lagi, namun masih diserobot langsung oleh TOCXER, berikan langsung, kandas tendang oleh Ali. Sementara ada nomor 17 Mando, ada Manja kembali lagi tujuan pada Tip terima dengan bagus, masih bergulir kepalanya, masih dibayar oleh Putra TOCXER. Sementara Putra TOCXER membangun serangan sepak gelandang yang 7 dan sudah ada Tahal, namun kandas lagi, akhirnya diserobot langsung, masih Putra TOCXER menyambar bola ke depan tujuan nomor 7. Sementara sudah Eri sayang sekali tersambar dan akhirnya dikuasai oleh Kobra. Kobra berlari-lari membawa bola, pembeda pada temannya di situ ada nomor 10 masih membangun serangan dan tersebar. akhirnya akan semakin diberat TOCXER. Sementara terjatuh juga dari Cobra, tendangan tengah di jam bermanya, karena di kaki Ali dari Cobra, Ali menjang harus sambat dari kaki Pedanggar, menerus dari Ibul ke tengah, tujuh ada bodoh nomor 10, ada Comeng masih beraih, warga sama dengan nomor 11 itu ada Mas Evan depan, masih berlari dari bola, iya, dan akhirnya sambar ke tengah, namun tendangannya terlalu meleset di kanan gawang sehingga bola keluar menjadi outball. Tendangan back untuk kesebelasan Cobra ini. Sementara Tamar berlari menjaga dari Cobra, iya, sementara bola di atas siapa gerangan tujuh sambil melihat kejar hentungnya dan kedudukan masih iya tetap 0-0. Tamar menendang bola ke tempat tujuh temannya, iya, terima oleh nomor 7. Di situ ada Sandi dari tengah dengan Ali kita tempat yang depannya kandas, sementara dari terima tiga banyak temannya. Sementara di situ ada nomor 20 banyak bola Toyet, Toyet berlari masih dibawa sendiri sama Alsus, sayang disambar lagi masih Toyet dari belakang tujuh nomor 24, sementara masih kuasai akhirnya di situ sabar ke depan tujuh temannya. Di situ ada pemain dari bola TOCXER bersama kandas lagi, sementara di situ ada pemain dari Cobra di situ ada nomor 7, namun terjatuh saudara dan terjadi pelanggaran karena ya bola terjatuh. Sementara tendangan bebas akan dilakukan oleh Cobra ini. Ya, sementara 0-0 pada babak yang pertama, dan sementara di situ ada Sandi menendang bola ke depan tujuan para temannya. Di situ ada iya ada Puyol berlari kurang cermat untuk mengatasi bola dan akhirnya menjadi lembaran dalam akan dilakukan oleh kesebelasan dari TOCXER ini. Siapa gerangannya ambil 7, sementara di lapar sudah tujuh temannya, iya dari teman yang terlepas masih satu Sandi, namun lebarannya dinyatakan salah saudara dan sekarang di overhandle. Iya, lebarannya dinyatakan salah karena mungkin terlalu memangkat kaki, iya, dan terjadi tendangan bebas. Sementara tendangan bebas dilakukan oleh Putra TOCXER ini, kedudukan masih 0-0. Iya, lari tendang ke tengah, jauh depannya, namun tandus lagi di depan belakang oleh Sandi dari Cobra, berbeda saja pada pada Puyol kerjasama dengan temannya ke tengah, dijawab temannya, nomor 22 di situ ada itu akan terus lagi, cocok langsung oleh dikandas lagi oleh Ali dari Cobra, sebelum langsung oleh Putra TOCXER, namun di situ diterima langsung oleh nomor 9 di situ Ibu masih bersama dengan nomor 10 ini ada Komeng sama di sebelah menantu dan sementara cocok ke debat tujuan debat temannya, dan sementara masih dikuasai oleh Cobra ke tengah ke depan lagi, sementara terjatuh saudara dan akhirnya bola dikuasai oleh Putra TOCXER ini. Sementara masih di bawah sendiri sepak bola 7 ke tengah langsung, sementara masih dibayang di shot Ali dari Cobra, Ali badan bola ke depan tujuan pada pemain depan, iya kandas lagi, kandas di depan belakang nomor 12 di shot Hamam ke depan lagi, sementara di shot Sandi mengejar bola dibiarkan karena bola terlalu lemah dan akhirnya bisa dibatalkan serangannya oleh Tamar menjaga gawang dari Cobra ini. Ya, kedudukan masuk 0-0. Sementara Tamar menendang bola melambung jauh tinggi ke depan, langsung tapi tidak kena, sementara meleset bukan konsentrasi konsep bola. Sementara di contoh ke depan tujuh bertemannya, kandas lagi pertahanan belakang ada Makrem ke tujuh bertemannya, beda lagi, sementara senjata nomor 17 Maja masih konsep bola berlari, kandas di kaki nomor 8, sementara di situ ada Tahal bersama dengan temannya, kandas lagi, sementara bagi langsung pada temannya, akhirnya dari Putra TOCXER masih amat tarik, sementara masih di bawah sendiri dari Putra TOCXER ke Sambeng, masih dikuasai ke tengah lagi, apakah yang terjadi saudara? Ternyata bola out. Pergantian pemain dari Cobra, Lutfi keluar, Ilham masuk. Ya, lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Cobra, dan sementara dilempar sudah tujuan pada nomor 17 sudah Maja salah pengertian, kandas di pertahanan oleh TOCXER ke depan tujuan dapat teman, namun bola terlalu kencang keluar saudara menjadi out, terjadilah lemparan dalam. Sementara kedudukan masih 0-0 antara kesebelasan Cobra melawan kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan tentunya buat anda semuanya yang mau ikut sudah sampai, silakan Anda beli tiketnya sekarang karena tiketnya masih sedikit ya. Barangkali nanti kehabisan tiket Anda kebingungan. Dan tentunya nanti akan dirasakan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Ya, lebaran dalam dilakukan oleh Bunda TOCXER, Kapolres Boyolali dari Cobra kita ketujuan pada nomor 9 di sebelah Ilham ketengahan tujuan pada pemain sayap kanan, sementara masih mengejar bola, namun bola terlalu kencang larinya sehingga bisa keluar dan akhirnya lemparan dalam akan dilakukan oleh TOCXER ini, kop langsung oleh yang ke tengah tujuan pemain tengah, tengah, nomor 10 Bantu, dan sementara diberikan oleh bebas, kandas lagi berhan, akhirnya di situ ada nomor 10 pemain serang sepak bola 7, iya ada Singkangnya masih terjatuh sudah, sementara dibuat oleh Ilham ke tengah tujuan temannya, Pulau langsung masuk, dan sementara di situ dari pusat harus termasuk pemain serang sepak bola 7, sementara nomor 11 pemain serang masih dibawa sendiri, masih dibawa oleh Bocah Cobra, dan akhirnya masih ke depan lagi, akhirnya masih dicocor ke tengah, namun kendalanya terlalu melancang keluar saudara, tidak membuahkan apa-apa, bola keluar menjadi out dan terjadi tendangan back yang sementara ini akan ditendang oleh putra Cobra, kesebelasan Cobra. Iya, sementara Tamar pendendang bola tujuh ya pemain depan, iya diserba oleh Boyol, namun kurang cermat untuk mengasai bola keluar menjadi lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Dormin. Iya, Dormin lempar sudah tujuh ya pemain depan, sementara masih dikuasai oleh Budi Talasar, kebelakang lagi, sementara COCXER depan, bola melambung tinggi, langsung oleh Budi Talasar, kandas di kaki Ali dari Cobra, namun tidak ada yang mengejarnya dari temannya, dan sementara kandas lagi di kaki Bunda Roser, sementara berikan langsung kandas lagi, sementara dihalau langsung oleh Sandi, sementara disuruh dari mengejar bola masih berlari, akhirnya disambar langsung oleh Sandi, bola keluar saudara menjadi out dan terjadilah sepak pojok. Para penonton kedudukan masih 0-0 pada babak yang pertama. Dan jangan lupa saudara, besok pagi masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parkit BRC untuk besok sore. Sementara di situ ada tendangan pojok ya, dan tendangan akan dilakukan. Ya, sementara bola keluar saudara dan menjadi out, menjadi tendangan back pada kesebelasan putra TOCXER ini. Ya, sementara Tamar mandiri bola ke tempat tujuan semuanya. Iya, masih diterima dengan bagus. Dan situ ada nomor 9, ada Ilham ke tempat tujuan depan nomor 10. Di situ ada Insan, namun bisa dibatalkan oleh Jidas, penjaga gawang dari putra TOCXER ini. Bola masih ketek di tengah, sebentar masih berputar, open pendekatnya, temannya membantu, dan sementara COCXER ke samping tujuannya pada nomor 21 ada Yong, yang masih mengejar bola, siapa gerai 7, iya masih disindah bahwa Yong, yang tengah, tujuan temannya, sementara kandas lagi, sementara temannya membantu, ada nomor 17, membantu serangannya kepada tendangan dari Maja terlalu kencang dan di atas gawang pertahanan Jidas dari kesebelasan putra TOCXER sehingga tidak membuahkan apa-apa. Kedudukan masih tetap 0-0 pada babak yang pertama. Dan jangan lupa saudara, besok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parkit BRC. Dan kali ini tendangan back akan dilakukan oleh back dari Bunda TOCXER tetapi tengah tujuan semuanya kandas kehilangan, namun di situ ada pemain dari Cobra di saudara yang berikan langsung pada Ilham. Iya, masih kuasai dan sementara masih diperebut bola. Sekarang Bunda TOCXER masih ngasih bola sebelah 7 dan sementara COCXER ngeling dan akhirnya bola keluar saudara menjadi outball lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Bunda TOCXER ini. Siapakah gerakan yang akan melempar bola? Kita saksikan saja, dilempar daripada Ramzah, sayang dikoplang langsung oleh Ilham, bola keluar saudara menjadi Osman. Lemparan dalam kembali yang dilakukan oleh kecepatan dari Putra Ruksar ini, sementara kedua masih 0-0 ya, 0-0 dan tolong penonton di luar garis persandingannya, tolong penonton ya supaya di luar garis pertandingan ya. Ya, sekarang lebaran dalam makanan segera dilakukan, lebar sudah sebetulnya tanggal 3G nomor 7 disitu ada Puyol, Puyol menengah di jabatannya, sementara Syota Ilham bola lebar dan akhirnya bisa dibiarkan saja sehingga bola out menjadi tendangan back, tendangan back yang dilakukan oleh Aris, sementara Aris menata bola sebelah nomor 7 masih melihat keadaan, iya agak-agak tendang masuk ke depan tujuan namun tandas lagi di kaki Sian yang gagal tujuannya pada Puyol namun masih berlari, akhirnya terjadi pelanggaran saudara, terjadi pelanggaran dan ternyata tendangan bebas untuk kali ini. Ya saudara, kita saksikan tendangan belas untuk kesebelasan Cobra ini. Namanya di situ ada Ali untuk melaksanakan tendangan bebas ini. Ya sementara 0-0. Ya 1-2-3. Akhirnya bisa dimatakan tertangkap basah oleh Jidas penjaga dari Putra Ruksar ini. Jidas perdana bola ke depan, kandas di kaki belakang ada Makrib, Makrib bersama, kandas lagi kaki nomor 9, sementara di sini ada Putra Ruksar masih berebut bola, masih dibayang-bayangi. Iya, ya apakah yang terjadi saudara? Terjadi pelanggaran dan akhirnya tendangan keluar untuk kesebelasan Putra Ruksar ini. Kedudukan masih tetap 0-0 pada babak yang pertama. Dan jangan lupa saudara, besok masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parket BRC ya untuk besok sore final kedua, sementara tendangan bebas adalah Putra Ruksar dan langsung ke depan tandas langsung sahabat langsung oleh Ali dari Cobra masih berebut bola namun terjadi pelanggaran ada beban yang mendorong sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. Kedudukan masih 0-0 dan kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Cobra, sementara ada Tamar. Iya, Tamar melihat keadaan sebagai 7. Iya, berlari-lari sedang bola ke depan tujuan apa depan. Iya, cukup tapi jadi keras sementara temannya bantu. Sementara masih Cobra Syota Ilham pendek, tandas dipertahan oleh Putra Ruksar, sementara di Syota yang ke tengah, omong ke tengah tujuan dapat temannya, namun di situ ada Maja, Maja tadi lagi kepada Entis, berlari-lari, aduh sayang bolanya terlalu kencang saudara keluar dan akhirnya menjadi sepak pojok untuk kesebelasan Cobra ini, sementara kedudukan masih 0-0 pada babak yang pertama ini. Dan suara penonton untuk sepeda santai akan dilaksanakan nanti pada hari Minggu 28 Agustus 2016 ya, sedang pojok ditendang sudah ke tengah gawang namun disambar langsung dan akhirnya bola melenting ke samping, masih dikejar namun terlalu kencang bola berlari, sementara out lebar dalam oleh Putra Ruksar, sementara dilebar namun apa yang terjadi saudara, lebarnya dinyatakan salah karena tergesa-gesa semangat kaki dan sementara akan di overhandle oleh Yong dari Cobra ini, sementara Yong akan melebar bola siapa kena dijuju ya 0-0 sementara dan iya Yong melebar ke depan sejalan teman kop langsung oleh Putra Ruksar, sementara kita ke depan tujuan depan namun disambar langsung berikan langsung pada temannya, iya kita ke depan tujuan depan sementara masih berlari di situ ada Sultan, iya sementara dikop langsung kandas dikop langsung oleh nomor Ali kembali bersama teman-temannya, dan sementara bola keluar cedera dan menjadi out. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Putra Raser ini, dan sementara di situ ada Ari, ya, sementara Ari masih melebar bola ke depan, kandas, sementara ke langsung, sementara ada Ari dari Braser, kandas lagi di kaki nama dari itu Cobra berlari bola, aman pada temannya, salah pengerjaan dia pada temannya, sementara saudara Ibul ke samping, tapi sedangnya melenceng ke sisi garis pertandingan, hingga bola keluar menjadi outball. Ya, lemparan dalam akan dilakukan oleh Sandi, sementara siapa gerannya lucu. Iya, Sandi melempar bola ke jalan depan, di situ ada pemain dari Cobra, Kabangsul, Puyol masih berlari, iya masih kejar, akhirnya terjatuh sudah saudara, akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini, dan nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain belakang sudah Ali dari Cobra ini, kedudukan masih tetap 0-0. Dan ya, tendangan bebas dilakukan sudah oleh Ali ke tengah, jalan ke depan, sementara di situ Ratih mengejar bola, masih dibawa oleh TOCXER, kandas berhasil lawan, sementara Syuada Tahal dari TOCXER masih bola, berikan langsung pada temannya, akhirnya bola dibiarkan, sekarang Tahal melebar bola, dan di sasaran kandas lagi berhasil oleh Cobra langsung oleh yang masih bersama, dan akhirnya bola masih bergulir, di situ ada Tahal dari TOCXER ini, sementara masih kuasai, akhirnya dibawa sendiri dari Tahal, namun terpeleset dan ada bola keluar menjadi out. Lebaran dalam untuk Cobra, lebar sudah tujuh pernah hilang ke depan, tujuh ke depan, namun kurang cermat untuk mengatasi bola keluar dibiarkan dan terjadi out. Tendangan bebas untuk back dari kesebelasan Putra TOCXER ini. Iya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra TOCXER, tendangan sudah tujuh ke depan, tandas lagi, sementara situ ada nomor 20 masih kosong ada Toye bersama, sementara situ ada nomor 8 masih bergulir, tandas lagi, 3 Makrif berusaha menendang bola ke depan pada nomor 17 sudah panjang, tandas lagi oleh Putra TOCXER, sementara masih membangun serangan, sementara di bawah sendiri bekerja sama yang bagus, sementara di bawah sendiri dengan cermatnya dan benar masuk saudara. Dengan demikian kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Putra TOCXER ini. Tepuk tangan saudara. Guru mati. Golongan kubu pertahanan Tamar dari sebelasan Cobra ini menjadi 1-0. Sekarang Gosha bergulir, dan situ ada Yong. Ya, sementara bukan Yong. Sementara ada Putra TOCXER yang masih bergulir ke bolanya, dan sementara masih cocor. Tandus lagi bertahan melalui Cobra. Sementara Cobra berpendek ke belakang, sambar langsung oleh Ali. Sementara situ ada Aris dari Putra TOCXER ini terjatuh saudara, dan namanya tendangan bebas untuk kesebelasan Putra TOCXER, dan terjadilah kartu kuning. Ya, tidak ada bahas untuk Putra TOCXER ini, sementara kedudukan 1-0 untuk Putra TOCXER. Iya, dibilang langsung oleh pemain belakang, ke depan tuh jalannya, kandas dikali, terima langsung oleh nomor 7 ada Puyol menyamping, sementara tidak ada teman yang membantu, secara langsung oleh Putra TOCXER, masih dibayang-bayangi, dan dikop langsung oleh Ali depan, namun tersenggol, dan akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. Sementara ada Ali, ada menendang bola. Iya, ada tendang ke depan, masih dikejar, masih dibangi-bangi. Sementara back dari Putra menyambar bola ke samping, dan akhirnya bola keluar saudara menjadi lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Cobra. Sementara ketinggalan 1-0, Cobra melempar bola ke tujuh, langsung oleh Putra TOCXER. Sementara situ ada nomor 10, sementara kandas lagi. Wah, ke depan tujuh ada nomor 10 ada Komeng berhasil lepas, kandas lagi. Sementara aduh sayang terlalu offside saudara. komen mendol hebat dari Cobra sehingga dijatuhi hukuman penalti plus offside. Sementara penalti plus akan dilakukan oleh Cobra ini sementara ketinggalan 1-0. Namun demikian waktu masih panjang tentunya. Iya, anak-anak tendang langsung ke depan. Berjalan teman yang depan di sudah ada Saneri yang dapat mengejar temannya. Masih dikejar, dibiarkan saja. Sementara tim mengejar bola dan berjalan belakang oleh bagian belakang di situ ada Hamam. Hamam masih bersama dengan temannya. Hamam tendang bola. Akhirnya bola menyamping keluar saudara menjadi out. Ya, 1-0 untuk putra TOCXER dan kita nantikan pertandingan untuk selanjutnya. Dan sementara lemparan dalam akan dilakukan oleh Cobra. Lebar sudah, aplaus oleh putra TOCXER. Namun apakah yang terjadi saudara? Akhirnya tendangan bebas untuk pergantian pemain dari Cobra. Keluar nomor 10, Yoga nomor 11 masuk. Ya, kita lanjutkan laporan pandangan mata bersama saya di sini dan sementara 1-0 dari sudah bergulir. Sementara di sekitar TOCXER ada nomor 11 Yoga. Yoga ke atas lagi. Sementara dibantu oleh Yong. Sementara yang mengejar bola berikan langsung pada temannya. Omen sudah. Sementara tertarik di sekitar nomor 17 ada Maja. Maja terjatuh dan akhirnya pelajaran dan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. Kedudukan 1-0 untuk putra TOCXER dan namanya tendangan bebas akan dilakukan oleh Cobra ini. Namanya tendangan bebas akan dilakukan oleh Ilham. Ilham berlari menendang bola ke depan gawang. Sayang sekali, tidak bertendangan terlalu kencang dan di atas gawang pertahanan Jidan dari putra TOCXER ini tidak membuka apa-apa. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk putra TOCXER ini. Tendangan back akan dilakukan oleh putra TOCXER. Tendangan langsung ke depan temannya. Top tapi dikira sementara ada penyerangan dari Cobra. Di situ ada Yoga tersambar. Sementara di situ ada nomor 9 Bondo ke depan dari putra TOCXER. Kandas di kaki Ali. Sementara putra TOCXER langsung boleh balik. Di situ ada nomor 7 ada Eri berlarisan sama dengan temannya berikan langsung pendek. Komen pendek pada 11. Sementara di belakang lagi. Ya kita setuju pada pemain samping. Sementara masih di bawah. Tendang. Aduh. Mikirnya dicopot. Ya saudara, kita lanjutkan. Ya, sementara 1-0 dan tentunya outside untuk kesebelasan Cobra ini yang akan dilakukan oleh tim ke depan sejarah pada nomor 21 yang namun apakah yang terjadi saudara? Akhirnya terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sementara tendangan oleh putra TOCXER ini dan putra TOCXER menendang bola ke depan jauh temannya. Iya, masih dihalau langsung oleh pemain dari Cobra ini. Bola ke samping dan akhirnya dibiarkan karena keluar saudara dan akhirnya menjadi outball untuk kesebelasan putra TOCXER ini yang akan dilakukan oleh Dormin. Sementara Dormin lempar bola ke tengah, sementara dikop langsung dan sementara masih dikejar akhirnya dibiarkan karena keluar saudara dan nampaknya terjadi tendangan pojok. Sementara di situ ada ada kelas sebenarnya. Iya menendang bola di depan gawang tapi tidak kena. Pantas lagi sementara ada pemain dari putra TOCXER ini dikop langsung sementara ada pemain dari masih berebut bola dan sementara masih Putra Loser. Putra Loser membawa bola sekolah 7, tandas lagi sementara temannya bantu. Namun apakah yang terjadi saudara? Nampaknya terjadi pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas untuk kali ini dan nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh kesebelasan Putra Tokser ini. Kedudukan 1-0 untuk Putra Tokser ini dan jangan lupa saudara besok pagi atau besok sore antara kesebelasan Perkadu melawan kesebelasan Parkir DRC untuk hari Jumat ya. Dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra Tokser. Ada tendang sudah di depan gawang. Namun bisa dipatahkan serangan oleh penjaga gawang Tamar dari Cobra. Tamar menendang bola tinggi ke depan. Ia tidak terlemah. Sayang sekali tangannya terlalu jauh. Hanya dijatuhi handball. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. Kedudukan masih tetap 1-0 dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Ali, pemain dari Cobra. Ya, Ali sedang masuk ke tengah tengah. Terima kasih Yoga bilang palsu pada Puyol menjambar. Akhirnya bola di atas gawang saudara tidak membuahkan apa-apa. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk Putra Tokxer ini. Dan tendangan back untuk kesebelasan Putra Tokxer ini yang unggul 1-0 sementara pada babak yang pertama ini. Ya, tendangan back akan dilakukan dan siapa geran yang akan dituju dan iya sementara masih ditata sedang langsung ke depan kejayaan dan berdelapan di situ ada tahan sementara masih gosip kandas di kaki Cobra masih bergolong kepada yang sementara masih tertinggal bola. Apakah yang berjelas dengan jelas iya dengan dasar untuk Putra Tokxer ini siapa gerai 7 masih bayang-bayangin sementara sedang langsung ke tengah di depan coba langsung oleh sayang saudara tendangannya terlalu jauh tinggi di atas gawang sehingga Cobra bisa mengatasi bola dan akhirnya bola keluar menjadi out dan terjadi tendangan back untuk kesebelasan Cobra. 1-0 untuk kesebelasan Putra Tokxer ini dan sekarang tendangan back akan dilakukan oleh Tamar dia gawang dari Cobra. Sementara di tabang ya sambil melakukan jagaan Tokxer ke depan namun kandas di kebatan belakang oleh Putra Tokxer di sebelah yang ke depan tujuan pada tim berlari dibayang-bayang oleh Hamam sementara bola keluar saudara dan menjadi out lemparan dalam akan dilakukan oleh yang berikan langsung pada Ilham yang bagus ke tengah tiba-tiba kandas di kaki nomor 11 Syota Mahfud berlari berbeda saja sementara setelah langsung oleh Cobra ke depan tujuan temannya namun tendangannya terlalu meleset keluar saudara dari pertahanan Didas dan sementara bola out tendangan back akan dilakukan oleh kesebelasan dari Putra Tokxer ini siapa gerangan 7 sementara melihat keadaan pemain dan sementara tendangan langsung ke tengah tujuan temannya sementara dihalau langsung pemain tengah sementara masih bersama tandas di kaki nomor 17 di Syota baca ke depan kepada tim ditendang ke tengah masih dibuat sendiri tendang namun terpleset dan tendangannya menyambar kaki Putra Tokxer sehingga bola keluar menjadi outball dan terjadilah sepak pojok akan dilakukan oleh kesebelasan Cobra ini nampaknya yang berlari ya karena menendang bola ya sepak pojok akan segera dilakukan iya lakukan sudah oleh yang ke tengah gawang masih bisa dihalau dan ditandus lagi berlalu belakang oleh back dari Putra Tokxer ini bola melambung tinggi ke depan ke samping tujuannya sementara bola keluar menjadi outball. Outbound lebaran dalam akan dilakukan oleh Cobra ini. Sementara siapa gerangan, sementara ada Heri. Heri akan melebar bola siapa dia 7. Iya, melihat keadaan siapa yang akan dijuju tentunya. Kedudukan masih 1-0 untuk TOCXER. Heri melebar bola terjadi temannya. Ini sudah Buyol, Buyol tengah, pantas lagi benar belakang oleh Buta TOCXER, kebelakang oleh Heri. Iya, Heri bola ke tengah, ujung masih kandas lagi. Namun terjadi pelanggaran saudara dan akhirnya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra TOCXER ini. Sementara unggul 1-0, Dawas ke tengah, Tamar gawang, Tamar tim bagus, tandas si Market banyak dari Cobra ini berikan langsung pada tim, langsung cepat mengantisipasi bola sekarang gol pasir oleh TOCXER, berikan langsung pada nomor 7. Sementara situ ada pemain waktu masuk ke bola, tandas lagi. Sementara diikatkan langsung, berikan langsung pada pemain tengah sekarang Ipul. Ipul berlari mengejar bola, awan pendek, tandas depan tinggal pemain tengah. Sementara tandas lagi, namun Heri menyambar bola karena akhirnya bola tersambar keluar saudara menjadi lebar-lebar. Heri melebar dalam sudah bantu coba temannya, Immanuel bagus, andasnya bakal di belakang oleh Putra TOCXER, bola keluar saudara menjadi out. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Heri, siapa yang ada 7, dapat sudah 7 dalam main tengah. Sementara sudah ada main Ilham di tengah, kemudian sama dengan nomor 7, akhirnya akan sakit, Jota Yong yang masih sebelah, banyak aja masih berebut bola. Sementara di TOCXER, bersama nomor 10 di situ ada Comeng Maisel, tandas di belakang oleh Cobra, berikan langsung di situ ada nomor 9 Ilham menyamping, sementara tandas, menekap langsung oleh Cobra. Sementara Cobra bersama dengan bagus, sementara dari Putra TOCXER, bagian berguling bolanya, Ipul membantu, dan di situ ada Komeng suka pada suara 7, masih sendiri, iya, utak-utik, aduh, lantas lagi bertar belakang, seperti itu jadah pada nomor 7 sudah Buyol berlari sendiri, masih berbola sebarang 7, tendang benar, coba-coba, karena simpenan berang oleh back dari Putra TOCXER ini, yang membantu sementara sudah Putra TOCXER, sementara masih berguling ke bawahnya, tendang menyampe ke tengah, kebelakang oleh Yong, sekarang dari TOCXER, kebelakang ke depan, menjabat temannya, Ilham menyambar bola ke depan, menjabat pemain depan, menjabat Yoga, namun tandas lagi, sudah tip, masih berguling bola, hanya bola keluar saudara, menjadi out. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Cobra ini, lempar sudut daripada Yoga, sementara Yoga dibayar oleh Putra TOCXER, akhirnya bola ke samping dan terus lagi, sementara sudah Yong ke depan lagi, sementara sudah Uyol masih kuasai, dan akhirnya bola kandas oleh Putra TOCXER ini, Putra TOCXER bola kacang-kacang pejabat-pejabat, kandas di kaki Yoga, Yoga dapat ujar temannya, sementara dihalau langsung oleh pemain back dari Putra TOCXER ke depan, ujar temannya, kandas lagi di Buyol masih besar terjatuh, dan sementara masih Putra TOCXER mengejar bola di Ipul ke tengah, sampai tujuh temannya, apakah yang terjadi saudara? Akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Putra TOCXER ini, 1-0 untuk Putra TOCXER ini. Sementara tendangan bebas akan segera dilaksanakan, tendangan lakukan sudah, sebanyak kop langsung beralih dari Cobra, lantas lagi di kaki nomor 14, sementara di situ ada pemain depan, sementara bola bergulir ke depan lagi, sementara di situ Yoga mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Ham, bola menyamping, dan sementara nomor 8 ada Tahal salah depan lagi, itu jadi pada nomor 20, di situ ada Tuyet, namun bola keluar, lemparan dalam dilakukan sudah, kop langsung ada pemain dari Putra TOCXER, wajar ke depan lagi, kandas di belakang, ada Sandi, namun diberikan langsung pada pemain tengah, sementara kop langsung oleh Putra TOCXER, di situ ada Buyol mengejar bola malah meninggi, namun disedot langsung, akhirnya bola keluar saudara, menjadi out, dan namanya terjadilah tendangan pojok untuk kesebelasan Cobra ini. Ya, sekarang ada yang menyerang bola jauh tinggi depan gawang, diterima langsung, namun bola keluar saudara, tidak membuahkan apa-apa, kedudukan masih tetap 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan jangan lupa saudara, esok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parket DRC. Ya, kita lanjutkan laporan pandangan mata ini. Sementara tendangan back dilakukan sudah ke depan. Awan kulit panjang sudah dibunyikan oleh yang memimpin pertandingan ini. Pertandingan yang babak yang pertama ini sudah selesai dan kedudukan 1-0 untuk pusat pertahanan, maksudnya di luar garis pertahanan. Kedudukan sementara masih 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Namun demikian, babak yang kedua akan segera dimulai kali ini yang dipimpin oleh wasit kita itu Bapak Syaridi. Ya, sementara sudah siap. Ya, sekarang Cobra mengawali bolanya ke belakang ke jana pemain belakang, berbeda kepada Ali. Sementara Ali ke tengah ke jana pemain depan serta Ila masih kosai, masih berkutik-kutik kepada Ali lagi. Ahmad Tarik, sementara di halo langsung ke depan. Tujuh dapat menekan kaki kaki Yong, sementara Yong lagi mengajar bola ke depan lagi. Tujuh dapat kaki, tiba lari, tiba yang bayangnya oleh nomor 12. Sambil disambar bolanya sehingga bola keluar menjadi out, tendangan pojok untuk kesebelasan Cobra ini. 1-0 untuk Putra TOCXER ini. Tendangan pojok akan dilakukan oleh pemain dari Cobra ini. Sebagai gerakan nampaknya ada Yong yang akan mendadang bola dan sementara masih ditata. Iya, sedang langsung ke tengah gawang. Tapi kopnya terlalu meleset dan akhirnya bisa dibatalkan serangan oleh pemain back dari Putra TOCXER ini ke depan tujuh pada nomor 12. Semangat bayi-bayi oleh Ali dengan bola di bawah sendiri, umur pendek pada temannya oleh Ilham terkecebur dan sementara ada Yoga sudul dan kepalanya, sementara masih Yoga berjatuh saudara dan akhirnya bola ke samping saudara dan terjadi tendangan bebas, apakah lemparan dalam ini? Ya, lemparan dilakukan oleh Cobra dengan lakukan kepada Ilham, menarik, sementara terima dengan bagus, ia kembalikan lagi pada Ilham, sementara Ilham masih mengejar bola, sementara masih dikuasai dan akhirnya bola keluar saudara menjadi outbound. Lemparan dalam untuk Putra TOCXER ini, lebar sudah tiga pemain depan usia nomor 14 bantu, kandas lagi Rai Ali cocok ke tengah, kejauhan kandas tiga ke sayang sekali, sementara masih dikejar oleh Putra TOCXER ini, ia sebagai Reneju masih dikuasai, Omar ke tengah, tujuh bantunya, namun dia ada teman, sementara diterima dengan baik oleh temannya, bandas lagi ke Ali, sementara di Cesar langsung nomor 20 dari Tuyet Cobra TOCXER, masih Tuyet, masih ke bola, Omar ke tengah, tujuh bantuan jaman kantor, disitu ada nomor 11 Komeh langsung ada Ali, dari Cobra menyebar bola ke depan, sudah langsung oleh Putra TOCXER, sementara juga pemain dari Kedungbanjar Buyol, sementara bola dibiarkan karena keluar saudara dan akhirnya menjadi outball. Outball akan dilakukan oleh Cobra. Ada Heri melebar bola ke depan, kandas di Putra TOCXER, namun masih di bayi-bayi sementara di situ ada Komeng berlari, kandas di kaki Sandi, bola melempar keluar saudara dan menjadi out, lemparan dalam, bola. 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan jangan lupa saudara, besok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parket DRC untuk hari Jumat, ya. Dan sementara ini kita kembali laporan pandangan mata. Sementara dilempar sudah oleh Putra TOCXER, dilempar sudah tujuan dapat temannya, kandas ke tengah, koplak oleh Ali, koplak oleh Cobra, sementara masih dikuasai dan ada yang bersambar lagi. Di situ ada Putra TOCXER masih kuasai bola sebelah 7, di situ ada nomor 7 membangun sebelah 7, Ali ke depan, tujuan ke depannya, terima dengan bagus, Tangkas lagi 3.012. Sementara sudah Ali dari Cobra menyambar ke samping, ke tengah lagi oleh menekan dari sudah Yoga berlari mengejar bola, dibayang-bayang oleh nomor 12 sudah ada Hamham bola sabar luar menjadi out saudara dan menjadi lebaran dalam tentunya. Lebaran dalam akan dilakukan oleh Hayong. Aduh sayang di situ terjadi pelanggaran Maja, tangannya terkena bola handball. Handball sementara tidak bisa dilakukan oleh Putra TOCXER ini yang unggul 1-0. Sementara Putra TOCXER menendang bola ke depan, berjalan ke depan, terima oleh Cobra. Sementara Cobra berkutik, di situ ada Putra TOCXER mereka langsung pada nomor 14, di situ ada iya, sementara masih kosai dan bola keluar saudara menjadi out, lebaran dalam oleh Braser, sementara lebar sudah dan akan ditindak langsung ke depan Jawa temannya. Iya, sementara situ ada nomor 2 ada Komeng berlari, sementara Komeng kandas di kaki Santi, bola keluar saudara dan akhirnya bola keluar menjadi tendangan pojok. 1-0 untuk Putra TOCXER. Jangan lupa untuk penggemar Sedera Santai, silakan Anda berjodoh untuk membeli tiketnya seharga Rp4.000 yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Agustus 2016. Dan tidak langsung beberapa besar ke depan, namun tidak berhasil dan sementara masih dikuasai dan dendam. Akhirnya bola menyambar keluar saudara menjadi out dan terjadilah sepak pojok kembali. Pergantian pemain dari Cobra, Makrif keluar, Iqbal masuk. Makrif keluar, Iqbal masuk. Yang sudah masih bergulir, masih ditangkap oleh Tamar menjaga gawang dari Cobra. Sementara Tamar akan menangkap bola ke depan tujuan lepas teman-teman. Dan sementara dikandas lagi diperan belakang oleh nomor 12 ada Dormen. Dormen masih berlari mengejar bola dan akhirnya tersambar keluar terjatuh saudara dan bola out menjadi lemparan dalam. Ya, lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Cobra ini. Sementara di situ ada Buyol. Ya, Buyol melempar bola ke depan tujuh lawan teman, Yoga tentunya. Namun apakah yang terjadi dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Putra TOCXER ini. Dan jangan lupa saudara, besok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parkir TRC ini. Dan lebar dalam oleh Putra TOCXER mau menarik ke belakang, sementara dihalang-halangi disetar Ilham begitu keban berjalan temannya. Sekarang Yoga masih mengejar bola, namun masih dikuasai oleh Yoga berlari mengejar bola, masih dibayang-bayangi oleh Putra TOCXER, sementara Yoga terjatuh dan disambar langsung oleh pemain Putra TOCXER ini dan bola keluar akhirnya menjadi tendangan pojok untuk kesebelasan Cobra. Apakah tendangan bebas yang dimaksud? Karena tadi ada pelanggaran. Oh iya, namanya tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. Kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Ya, sementara ambil ancang-ancang tentunya untuk memberi tendangan bebas ini. Tendangan bebas segera dilakukan ke tengah tujuan temannya, namun bisa dibaca serainya oleh penjaga gawang dari TOCXER ini dan bola menyambung keluar dan menjadi out. Bola dan tentunya kedudukan masih tetap 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan jangan lupa saudara, tanggal 27 bagi anak-anak remaja maupun anak-anak tingkat SD, SMP, silakan Anda ikuti lomba ayam di Balai Desa tepatnya tentunya ya. Pada tanggal 27 diadakan lomba azan untuk anak-anak SD dan SMP. Dan sekarang kita kembali ke lapangan untuk beri laporan mata 1-0. Sebentar sudah bergulir, akhirnya bola tersambar keluar saudara dan menjadi out. Out kalau untuk kesebelasan Putra TOCXER ini yang sementara unggul 1-0. Ke depan tujuan pada nomor 13 iya masih dihalau langsung dan sementara kandas lagi ke Putra TOCXER ini kandas di depan belakang oleh Heri bola menyamping sementara masih dikejar dan masih bergulir dengan bolanya sementara masih bergulir dan akhirnya bola keluar saudara lebaran dalam hal dilakukan oleh Cobra lebar sudah tujuan oleh tepat sementara terima dengan bagus tanda salah pengertian saudara Dayong yang membantu menarik sementara masih berebut bola sementara masih dikejar antara Cobra bersabar oleh Putra TOCXER ini kandas di kaki Ali dari Cobra sementara Ali masih ada Yong yang sementara masih bocah bola masih di bawah sendiri siapa kira Puyol kejar tentunya pada Yoga namun dikejar langsung oleh Puyol sementara Puyol masih kejar bola masih bayang-bayangnya oleh Hamam sementara bola dibiarkan saja dan bola disambar langsung oleh Putra TOCXER ke depan tujuan pada temannya sementara ada Yong dari Cobra mengejar bola langsung terhalang pemain dan sementara terjadi pelanggaran saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini dan kita nantikan untuk kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Ali menendang tepat ke jauh tinggi namun bisa dibatalkan serangannya oleh sementara Jidas menerima bola tendang ke depan tujuh lapang di depan sementara masih ditunggu masih dikejar ada Sandi kasus lagi juga masih berlari lagi dipegang tendangannya kurang tepat untuk mengenai sasaran sehingga bola keluar pergantian pemain dari Putra TOCXER Mahfud keluar Ferdinand masuk tendangan Brian kesel not-notan Mbak Dina Aulia penyiar kebes radio kasihan kayak Mbak Dina aduh ya terus lebar sudah oleh Cobra tujuannya pada nomor 17 Maja terima dengan bagus tanda jalan dengan oleh Putra TOCXER sementara TOCXER mengejar bola berpendek ke belakang pada Cobra namun dipatahkan saja akhirnya bola keluar lebar dalam dilakukan oleh Putra TOCXER tujuan pada temannya tanda di tengah akhirnya bola keluar saudara menjadi out tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini sementara Tamar memegang bola dan ditata ancang-ancang tendang sudah ke depan tujuan pemain depan sementara di top langsung dan bola dihalau langsung sementara top langsung oleh Putra TOCXER tanda tidak Ilham sementara masih dibayang-bayangnya ada Yoga tanda tidak Ilham ke depan tanda di depan belakang oleh back dari Putra TOCXER ini dan sementara bola dibiarkan keluar menjadi outball lembaran dalam akan dilakukan oleh kesebelasan dari Cobra ini sementara di situ ada Puyol masih kuasai lebar sudah dijaga pada panjang menjatuh dan dijabat temannya panti kandas di Putra TOCXER ke depan lagi menarik sementara ada Putra ada Cobra terhalang di situ ada nomor 13 bantu sementara dibantu sementara orang 20 komen kalau masih dan akhirnya kandas di belakang oleh Cobra bola langsung oleh Ali iya sementara di sana Yoga dia masih bagus sementara halang-halangnya sementara di kandas lagi di belakang sementara Yoga menerima bola Yoga terus saja sementara masih Yoga terkandas masih dibayang-bayangnya di situ tembaku namun masih di Surabaya langsung akhirnya terjatuh saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan Putra TOCXER ini yang sementara ini unggul 1-0 tendangan bebas akan dilakukan oleh Tahar siapa gerangan 7 lalu menang bola ke depan tujuh abad langsung oleh Cobra Ali bola dikop langsung oleh Sementara bola bergulir, sementara digeser, sementara masih berbalas bantu. Antis sayang terjatuh yang dan terjadi pelanggaran saudara, menjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini. 1-0 untuk Putra Tocxer dan tentunya besok sore jangan ketinggalan ya, saksikanlah berdunia untuk pertandingan hari Jumat ada Persadu melawan kesebelasan Parket BRC. Tendangan sudah dilakukan pilihan bahwa tengah lagi sementara di situ nomor 24 ya, sementara Ratu sudah dapat kejar temannya sebelum bantu Dabomen tanda jabatan belakang sementara dihalau langsung iya masih ditagi patahkan oleh penjaga gawang Tamar dari Cobra. Sekarang Tamar menentang bola ke depan jabatan temannya iya masih tunggu kandas lagi di belakang di situ ada Aris bola menyamping ke samping dan akhirnya keluar saudara menjadi outbound lebar dilakukan oleh Cobra berikan langsung pada Ilham pada Puyol kembali komentar pada Yong sementara masih dibagi-bagi Ilham membantu Ali mendapat bola ke depan pada Yoga berlari aduh sayang masih tersabar oleh pertahan belakang sementara di suara iya ada Luna juga kandas tertinggal bola ke depan lagi dijaga pemain depan sementara di situ ada Ilham mencebar gejala pada nomor 12 namun tendangan dari Ilham terlalu kencang keluar saudara menjadi asal tendangan back untuk kali ini tendangan back yang dilakukan oleh Gogon tentunya. Ya, sementara ini 1-0 untuk TOCXER dan sementara ditindak langsung diberikan langsung pada pemain depan. Sementara masih kuasai baik Wali Yong. Sementara dari TOCXER menendang bola ke depan 17 dan di situ ada pemain depan. Sementara masih dikejar dan akhirnya bola keluar saudara. Terjadilah out dan lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Putra TOCXER ini dan di situ ada Ferdinand. Ya, Ferdinand akan melempar bola. Lebar sudah terjadi temannya. Namun masih kembalikan lagi pada Ferdinand. Masih kesempatan masih dikejar. Kandas lagi oleh Cobra. Cobra ke belakang. Kandas di kaki nomor 11 ini masih dikasih hanya bola keluar saudara menjadi lemparan dalam. Ya, tendangan bebas tentunya akan dilakukan oleh Ali. Siapa itu? Tendang sudah ke depan jauh tangannya. Namun harus lagi bertahan oleh TOCXER. Tendang samping dan akhirnya bola keluar menjadi out. Lemparan dalam. Lemparan dalam dilakukan oleh Putra TOCXER ada Yong. Yong ke samping berikan tarik kepada teman dan sementara saudara Putra TOCXER masih kosai. Ali menyambar bola masih dibayang-bayangi ke depan lagi. Tujuan pada pemain dari Cobra ini masih bergulir dengan bola sebanyak 7 obat pada ke tengah tujuan pada Yoga alantas lagi diperan belakang oleh pemain back dari TOCXER ke belakang tujuan temannya namun bola keluar saudara dan menjadi out. Ya, sementara Yong melempar bola tujuan pada nomor 22 Desi dan sementara masih dikuasai Ratif ke tengah tujuan kandas lagi diperan belakang oleh Putra TOCXER. Putra TOCXER masih selesai ke tengah ke langsung oleh Putra TOCXER masih di bawah sendiri sementara ada Komang masih dikejar bola siapa ke 7 masih berlari berada oleh Sandi. Ya, sekarang Komang masih bola ke tengah tujuan dapat temannya namun nampaknya terjadi sementara terjatuh sudah dan terjadi pelanggaran tendangan bebas untuk kali ini 1-0 untuk Putra TOCXER ini dan jangan lupa saudara penonton besok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan bebas akan segera dilakukan namanya akan dilakukan oleh Tamar. Iya, Tamar menendang bola iya ke depan terjaga langsung oleh Cobra namun disertai pemain dari TOCXER batu Jawa main tengah sementara masih bergulir ke bola yang sebentar dibayar-bayar oleh Yong dari Cobra sementara Cobra ada nomor 7 ada Maja ke depan masih bergulir di bola-bolanya masih di bawah sendiri namun bola keluar saudara dan menjadi out. Pertandingan menayan dari Putra TOCXER Gogon keluar masuk dan dari Cobra nomor 18 Iqbal keluar Nomor 15 Alan masuk. Ya, dilempar sudah oleh Cobra, berikan langsung pada nomor 7. Sementara di situ ada Buyol masih kosai, dan sementara masih kosai oleh Cobra. Cobra sabar, aduh sayang masih terjatuh, samudas lagi di kaki TOCXER sehingga bola menyamping keluar saudara menjadi sepak pojok. Dan tentunya kedudukan sementara 1-0 untuk kesebelasan putra TOCXER ini. Ya, tendangan keras akan dilakukan dari Cobra ini. Ya, antang-antang. Iya, sementara basra peringatan dari wasit kita dan tendangan keras akan segera dilakukan. Lakukan sudah, berbadan aja pejabat temannya pada tuh saya kandas lagi oleh putra TOCXER dan akhirnya bola keluar saudara menjadi outball. Lembaran dalam akan dilakukan oleh Cobra. Lembar sudah tujuan Abdul Ilham, top langsung, berikan langsung dan disambar langsung oleh putra TOCXER ini ke depan tujuan Abdul teman. Sementara sudah komeng berlari, isu ada main dari Ali dari Cobra menyampai ke tempat tujuan temannya. Sementara terjadi offside saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan putra TOCXER ini yang sementara unggul 1-0. Dalam tendangan keras akan dilakukan oleh TOCXER. Iya, ada tendangan sudah ke depan tujuan pada depan, top langsung ke depan tujuan pada komen masih berada di sendirinya, masih dipegang oleh Cobra. Bola tersambar luar, sementara di situ ada Tom yang masih kuasai bola, masih berkedudukan bolanya, namun bola keluar saudara dan terjadi out. Lembaran dalam akan dilakukan dan sementara kedudukan masih 1-0 untuk kesebelasan putra TOCXER ini dan tendangan bebas tentunya ya ada pelanggaran. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kesebelasan putra TOCXER ini yang sementara ini unggul 1-0 dan namanya akan ditendang langsung saudara. Iya, tendang langsung di depan gawang masih dipatahkan serangan oleh Tamar menjaga gawang dari Cobra. Tamar melebar bola ke samping itu jalan temannya, tangan masih dengan bagus sementara bagus sabar langsung ada pemain back dan akhirnya kandas di belakang dan terjadi pelanggaran saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan putra TOCXER ini. Ya, sedang dibahas untuk putra TOCXER. Sementara ditendang oleh Tahal. Ya, Tahal menendang bola ke depan jabat temannya. Top langsung oleh Cobra. Sementara dia lagi. Apakah yang terjadi saudara? Terjadi tendangan bebas. 1-0 untuk putra TOCXER dan jangan lupa saudara penonton besok saudara masih ada pertandingan antara kesebelasan kartu kuning ya antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Parkes PRC ini yang akan bertanding pada esok hari Jumat. Sementara bola sudah dipegang oleh Cobra, sementara ada Yoga berjalan lagi, kandas di belakang oleh Putra TOCXER, kandas lagi oleh Puyol, sementara Puyol dengan Yoga berjalan sama dengan bagus dan sementara kandas lagi, sementara masih berebut bola dan akhirnya disambar langsung, open pendek, kandas, sementara dari Putra TOCXER masih bawa bola, tendang langsung ke tengah oleh Cobra, kandas lagi bertahan belakang, Cobra masih berhasil bola selama 7, kandas disambar langsung oleh pemain belakang dari Putra TOCXER dan akhirnya ke belakang lagi, kandas lagi sementara masih dibayang-bayangin, sementara Ali menjajar bola tujuan pada Ilham bersama dengan temannya dan berikan langsung pada Atis, tapi masih gol saya, berikan langsung pemain tengah, sementara juga ada pemain dari TOCXER dan sementara terjadi offside saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini yang sebentar ini ketinggalan 1-0. Sekarang Tamar akan menendang bola, anjang-anjang sudah lari tarik terbang tujuan abad terbang Masih dikejar oleh Yoga dari Cobra, masih bawa serangan dibantu oleh Puyol. Yoga tengah, sama masih Yoga. Yoga tengah, kita dari masih tengah. Dan akhirnya masih cukup sama bola melebar di depan. Coba temannya masih langsung. Akhirnya bola keluar saudara, tidak membuahkan apa-apa. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan sekarang tendangan bebas untuk kesebelasan Putra TOCXER ini. Dan tampaknya pertandingan cukup seru saudara. Anda bisa menyaksikan sendiri. Sekarang dengan jelas akan dilakukan oleh TOCXER ke depan, tiga orang ke depan, tengah bagus. Kandas lagi di belakang, sementara dari temannya Bondo, kandas di belakang oleh Cobra, Cobra sudah masuk ke arah Cobra dari masih bisa dipatahkan serangannya oleh Jidas, penjaga gawang dari Putra TOCXER ini. Dan sementara Jidas menendang bola ke depan di jarak temannya bola melawan tinggi, top langsung oleh Ali. Ali sementara masih mengejar bola dan masih dibayang oleh Putra TOCXER dan akhirnya terjadi pelanggaran. Sekarang dengan bes oleh Ali. Ali menendang bola ke depan di jarak temannya. Masih diterima sekarang juga melari-lari. Akhirnya bisa dibatalkan serangannya oleh Jidas, penjaga gawang dari Putra TOCXER ini. Jidas menendang bola ke depan, tujuan bola ke depan, kop langsung oleh Ali dari Cobra, berikan langsung pada tengah pada manja, dan sementara masih kejar, sementara di situ ada tim dari Cobra, timbul tengah, masih melawan, sambar langsung oleh pemain dari Putra TOCXER ini, pemain back, sementara bola masih bergulir ke depan, tujuan bola tengah, sementara ada Cobra, Cobra berlari mencari kesempatan dan tendang langsung. Tendangannya terlalu keras, diharuskan saudara tidak keluar, menjadi outbar, lembaran dalam, tendangan bebas untuk kali ini. Tendangan back yang akan dilakukan oleh Aris, ya, sementara Aris akan menendang bola, siapakah serangan yang dituju, tendang sudah ke samping, tujuan pemain samping, dan sementara ada Yong dari Cobra, Cobra ke tengah, dan situ ada Tamar menguasai, Cobra ada jaga pada temannya, namun apakah yang terjadi saudara, dan akhirnya terjadi pelanggaran, tendangan bebas untuk kesebelasan Cobra ini, ya namanya Cobra. Pada saat ini detik ini bersemangat hingga menjaga sampai di ujung tengah. Ya, saudara kita langsung dan sementara ada pemain dan sementara masih kuasai dari tim masih kuasai dari Cobra. Kalau mereka langsung pada Yong, menendang, sementara Jidas, sementara kedudukan masih tetap 1-0 untuk Putra TOCXER ini. Dan namanya ada sesuatu ya. Dan tolong untuk PTK segera mendatanginya. Dan saudara penonton bahwa besok sore masih ada pertandingan antara kesebelasan Persadu melawan kesebelasan Putra Parkir PRC untuk hari Jumat besok sore. Dan jangan lupa tanggal 27 yang akan mengikuti lomba azan bagi anak-anak SD dan SMP, silahkan Anda datang di Balai Desa Kedungbanjar. Ya, sekarang kita lanjutkan laporan pandangan mata pada saat ini antara kesebelasan Cobra dengan kesebelasan TOCXER, dan ternyata menjadi out, ada lembaran dalam dilakukan oleh Cobra, terima oleh Putra TOCXER ke tengah tujuan benar, Cobra langsung oleh ke tengah, masih bergerak dengan bolanya, sementara ada penyambu bola, kandas lagi, dan sementara dari Putra TOCXER masih membangun serangan kembali tujuh, dan sementara dari Putra TOCXER dibayang-bayang oleh Cobra, sementara masih berlari, tendang ke depan tujuannya, terima dengan bagus oleh Cobra, sementara masih berebut bola, terus panjang sudah dibunyikan oleh wasit kita Muhammad Syarifi dari Pemalang.